warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kami berada di masjid yang mana kondisi air pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini masjid kami hampir tenggelam karena banjir itu di mana-mana, sedangkan bantuan banjir untuk di sepan ini belum ada terrealisasi dan belum ada muncul dari pemerintah maupun dari perusahaan. Jadi supaya kami mengharapkan kepada pemerintahan Kabupaten Ketapang supaya dapat memerhatikan masyarakat sepan sekitar kecamatan desa Sungai Keli ini, semua dampak banjir semua. Aktivitas masyarakat tidak bisa bekerja. Kalau ada satu minggu lagi, bukan mati sakit, adalah mati kelaparan. Oh, no. Karena dikarenakan air banjir, pemerintahan harus jeli, harus memperhatikan pemerintahan supaya datang meninjau lokasi yang kebanjiran untuk sekarang ini. Jangan pemerintahan enak-enak saja di kota menghasilkan tidak banjir, masyarakat yang bawahan ini tidak diperhatikan. Kerana pemerintahan itu ada, kerana ada rakyat. Kalau tidak ada rakyat, mungkin tidak ada pemerintahan. Jadi saya mengharapkan itu adalah tempat masyarakat mengadu. Jadi supaya datanglah ke daerah-daerah yang banjir untuk sekarang ini. Jalan itu, air itu dah mencapai 1 meter 20 cm. Banyak rumah-rumah masyarakat yang terendam sehingga saat ini. Mungkin di depan inilah yang sangat cukup lama, di sisa 1 bulan yang banjir. Jadi kalau yang di daerah penghuluan sana, daerah Sandai, maupun di daerah Penjawaan, bawa ke Sandai sampai ke Rantau Jukal, itu airnya tidak begitu lama. Walaupun banjir, tapi sebentar. Kalau tempat kami ini bulanan. Kerana banyak rawangan yang menampung air yang cukup banyak. Oh, no. Sampai ke tempurukan, sampailah ke Sungai Awan untuk banjir itu merata. Jadi supaya pemerintahan tolong diperhatikan, Dewan DPR juga. Diperhatikan, jangan datang ke kampung, ke masyarakat, tak pilih jadi dewan. Jadi anda itu ingat, jadi DPR itu yang menjadikan DPR itu rakyat. Jadi pemerintahan DPR itu harus perhatikan rakyat. Jangankah duduk dengar datang duit saja. Rakyat yang memilih anda itu harus dipikirkan. Bagaimana nampak nasib rakyat. Jadi sekali lagi saya pesan ke DPR, jangan ongkang-ongkang saja di rumah. Turun ke lapangan, perhatikan masyarakat. Terima kasih pesan Pak Usumawardi Sepan. Itu. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan Bapak ini bisa sampai ke pemerintahan suara saya ini. Supaya pemerintahan memikirkannya. Apakah saya bodoh atau pemerintahan yang bodoh. Jadi saya tolong diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.